Sehingga kini, industri kreatif tidak termasuk dalam sektor utama berlakunya kluster-kluster besar membabitkan penularan COVID-19 di negara ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, setelah lebih setahun berhadapan pandemik itu, pihaknya mempunyai maklumat semakin lengkap serta menggunakan data dan sains dalam membuat sebarang keputusan. Saya harap rakyat tidak takut, ya, kerana saya tak payahlah sebut sektor mana. Kita tahu bahawa sektor yang selalunya ada masalah besar dari segi pandemik ini tak termasuk pawagam, tak termasuk filem, tak termasuk studio dan sebagainya. Jadi kita, ya, pada waktu yang sama kita harus berhati-hati. Kita meningkatkan kerjasama sesama kita. Kita sentiasa berkongsi maklumat dalam setiap sektor dan kita akan melaporkan setiap kali kalau kita ada lihat perkara-perkara yang tidak begitu mengikuti SOP. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan pematuhan SOP pawagam di ibu negara. Jelasnya lagi, kementerian akan memastikan pemantauan berterusan dilaksana dari semasa ke semasa.